Seperti kepul-kepul asap, kisah hidup manusia juga akan hilang kelam. Hanya jiwa-jiwa yang resah yang menyakiti mereka. Sebabnya, jiwa-jiwa itu khawatir akan menerima nasib yang sama. Itulah analisa Bang Budi terhadap ahli sejarah dan mereka yang suka mengenang masa lalu. Kalaulah Bang Budi tahu bahawa aku termasuk dalam golongan manusia itu, tentu aku akan dicap sebagai manusia yang paling besar resahnya. Pertama, kerana aku sudah rapat padanya. Kedua, aku mengikuti setiap liku pemikirannya. Sayangnya, aku adalah kebalikan harapannya. Tapi kalian harus mengerti bahawa kadangkala teman seperjuangan pun tidak sefahaman dan tidak sehala pemikiran dalam hal-hal yang tertentu. Sewaktu aku mula-mula berada di sini, gelak ketawa menyambut bahanku. Kau tahu, di antara mereka yang lebih tua daripada aku berdiri megah dan tersenyum ialah seorang jurnalis yang amat aku kagumi. Namanya Budi Manjaya. Ya, nama yang begitu terkemuka dan luar biasa sekali. Tapi beliau hanya tersenyum lur, merendahkan dirinya. Itulah detik yang telah menyerlah ufuk pemikiranku. Para jurnalis yang aku anggap sebagai abang dan saudara seperjuanganku terus memberi perangsang dan mengalu-alukan usahaku untuk menjadi seperti mereka. Tiap kali aku mengunjunginya, beliau aku nampak sibuk menaip. Seolah-olah dunia yang penuh dengan cerita ini akan dibukukannya. Kami menggelarnya Bang Budi. Falsafah hidupnya sungguh tinggi sekali. Dan setiap cakapnya bukanlah terlafaz dengan rasa spontan, tapi adalah lontaran pemikiran yang tinggi. Mungkin aku terlalu memujinya. Dan kalau kalian melihat keadaan ruangan ini, sebenarnya tempat Bang Budi menghayati hari-hari terakhir, tentu kalian akan menuduh aku gila. Bagaimana seorang yang begitu agung lagi mulia hanya menginap di kamar yang berdaki ini? Penanya sungguh tajam sekali. Aku kagum dengan kebijaksanaannya menilai peristiwa demi peristiwa dengan imbangan yang peka. Agaknya aku terlalu lama mengoceh tanpa menerangkan kepada kalian semua diri yang sebenar. Maafkanlah. Kata-kataku hanya loncatan tanpa sasaran. Setiap lembaran dalam folio ini adalah catatanku yang kubuat tentang riwayat hidup Bang Budi. Aku cuba membelanya. Biarpun kau semua menentang kewujudannya sebagai tokoh pembina masyarakat. Peristiwa yang aku catat ini sebenarnya berlaku pada suatu malam. Tapi malam yang disertai dengan hujan gerimis. Macam cerita sandiwara kan? Maaf sampai aku terbawa-bawa. Ya, kebetulan waktu itu hujan agak lebat dan malam begitu pekat.